hanya menjawab permasalahan di permukaan saja di ranah pendidikan, karena hal-hal yang kemudian dibahas itu hanya berupa bagaimana kemudian peningkatan gaji guru, kemudian bagaimana tentang akses pendidikan 12 tahun belajar. Dan menurut kami ini sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sering kita lihat di media, namun sebenarnya permasalahan di pendidikan itu bukan permasalahan itu, karena kita kalau lihat lebih dalam lagi sebenarnya permasalahan pendidikan ini dari kemudian bagaimana sih kita perspektif membangun pendidikan di Indonesia sendiri itu juga belum terlihat di kedua belah capres itu sendiri. Kalau seandainya kita cermati lagi, bahkan di salah satu calon yaitu Prabowo dan Hatta ini malah cenderung sangat populis ya, yang mereka sebutkan itu malah hanya besaran-besaran angka yang disebutkan, misalnya akan merekrut 800.000 guru, kemudian sertifikasi yang kemudian kurang lebih akan 4 juta per guru. Nah, kalau saya melihat kedua belah pihak ini masih belum mempunyai fondasi yang kuat untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia sendiri, terutama di permasalahan tata kelolanya. Tapi kalau kita rujuk lagi, kita cermati lagi, sebenarnya di kubu Jokowi ini ada kelebihan-kelebihan yang sebenarnya bisa dijadikan harapan. Salah satunya itu pertama rencana mereka untuk menghapuskan ujian nasional yang selama ini memang kan ujian nasionalnya kan yang selalu menjadi permasalahan gitu. Selain itu juga Jokowi juga menurut kami tidak terlalu banyak mengubah janji dengan besaran-besaran angka, tapi memang yang nantinya harus kita lihat lagi bagaimana penerapan, misalnya wajib belajar 12 tahunnya seperti apa sih, kemudian pendidikan yang mereka usulkan akan terjangkau gitu ya dengan biaya murah itu seperti apa, mungkin itu yang mungkin harus diperdalam lagi. Kalau di kubu Prabowo sendiri sama Hatta sebenarnya tidak pernah menyentuhkan bahwa mereka tidak melihat ujian nasional ini adalah salah satu permasalahan pendidikan yang harus dibereskan. Gitu. Sedangkan hal ini jauh berbeda dengan kubu Jokowi dan Kalla yang sebenarnya sangat melihat bahwa permasalahan pendidikan ini salah satunya ini dengan adanya ujian nasional. Ujian nasional ini kan ingin menstandarkan bahwa mutu pendidikan itu udah baik kalau seandainya sudah lulus 100% gitu. Padahal kita tahu sendiri ini permasalahan di ujian nasional itu sendiri banyak, dari mulai prosesnya ketika ujian banyak kecurangan, kemudian masalah penganggarannya ketika percetakan juga masih banyak kita temukan indikasi di korupsi gitu kan. Tapi di Jokowi dan Yusuf Kalla sendiri juga kita masih lihat bahwa Yusuf Palak kan memang sebenarnya juga pendukung dari ujian nasional tahun lalu, bahkan mereka ikut di dalam konvensi UN yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Nah, sebenarnya kita juga masih lihat komitmennya mereka apakah memang benar akan menghapuskannya gitu ya. Kalau kami melihatnya pertama mungkin di Jokowi sendiri ini masih ada kurang konsisten ya, apakah mereka memang masih ngambang gitu ya permasalahan ini gitu ya, antara menghapuskan atau mengevaluasi, karena kan jatuhnya bisa beda. Mengevaluasi bisa aja misalnya tetap diterapkan tapi dengan sistem yang berubah gitu, sedangkan menghapuskan benar-benar menghilangkan sama sekali ujian nasional itu sendiri. Nah, kalau kami sendiri menilai bahwa ya ujian nasional itu memang harus dihapuskan gitu, karena pertama tidak sesuai dengan prinsip keadilan ya, kita tahu sangat tidak adil ketika kita harus menghakimi seorang anak dengan ujian nasional harus mengerjakan soal gitu, padahal kita tahu dia mendapatkan pengajaran yang berbeda-beda, kualitas gurunya beda, sarana-prasarana yang mereka dapatkan beda gitu, otomatis ilmu yang mereka dapatkan juga beda-beda. Kemudian kita tahu salah satu nilai-nilai yang kita pelajari dari pendidikan itu atau sekolah itu kan kejujuran. Dengan adanya ujian nasional ini yang ada bukannya nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan oleh sekolah, bahkan sekolah sendiri yang mendoktrin murid-muridnya untuk melakukan kecurangan ketika ujian nasional. Tolong bantu temennya biar temennya juga ikut lulus. Nah kan yang ada kalau menurut kami tujuan dari melihat mutu pendidikan, kemudian tujuan dari mendidik anak itu sendiri malah tidak terlihat di ujian nasional. Mungkin pertama sama permasalahan. Kalau aku ngelihat permasalahan di kualitas pendidikannya. Kalau kita ngomongin selama ini akses, ketika akses itu memang sudah baik, kemudian bagaimana kualitasnya? Jangan kemudian yang mereka bisa mengakses sekolah, tapi ternyata sekolahnya nggak berkualitas, gurunya nggak baik, sekolahnya juga nggak berkualitas gitu ya, banyak bocornya, nggak nyaman untuk belajar. Pertama gitu. Kemudian kita masih melihat lagi kurikulumnya itu sendiri, gitu kan, perubahan. Kurikulumnya seperti apa? Kalau kita lihat kurikulum yang sekarang ini kan sebenarnya kan kayak proyek peninggalan menteri yang mau ditinggalkan oleh menteri sekarang ya, karena proses pembentukannya juga terburu-buru, kemudian nggak melibatkan guru gitu ya, nggak ada proses penelaahan dulu apakah memang bermasalah kurikulumnya, apa yang harus diperbaiki. Kemudian hal lainnya itu ya pastinya terkait tata kelolanya. Tata kelola anggaran pendidikan itu juga masih carut marut. Kalau kita lihat anggarannya udah besar 20%, tapi kemudian kalau kita lihat lagi 20% itu juga masih termasuk gaji guru, sertifikasi gitu ya. Nah kemudian pengelolaannya di dalamnya juga ternyata masih bermasalah. Bagaimana kemudian anggaran yang sudah cukup besar itu sampai di masyarakat itu benar-benar dengan jumlah yang sama, kemudian dapat terlihat langsung manfaatnya gitu kan. Kita temukan sekarang korupsi di ranah pendidikan itu masih cukup banyak gitu ya. Kalau riset ICW tahun 2013 saja itu sudah ada sekitar 256 kasus yang berhasil ditindak di penegak hukum di ranah pendidikan gitu, dengan kerugian negara yang mencapai sekitar 600 miliaran gitu. Nah, ini kan memperlihatkan sebenarnya bahwa anggaran yang sudah besar ya ternyata banyak juga yang dikorupsi. Jadi ya memang nggak sampai juga ke masyarakat. Pemerintah sangat perlu melibatkan aktor-aktor dalam pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang akan dibuat, karena masukan dari masyarakat gitu ya, terutama aktor-aktor pendidikan, ada guru, kemudian ada dosen, ada praktisi pendidikan, LSM maupun aktor-aktor lainnya ini sering lebih mengetahui sebenarnya permasalahannya apa yang ada di lapangan gitu. Dengan demikian maka kebijakan yang dibuat ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu.